Halo pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, balik lagi dengan saya Dewa Mahendra di channel Moto Dekil. Nah, di video kali ini kita tidak akan membahas Cetul ya, tapi ini edisi spesial. Kita akan membahas motor yang ada di belakang ini ya, pernah ikut kontes dan udah dapat juara. Jadi kita akan tanya-tanya detail lengkap motornya dan juga kita intip bocoran-bocornya pre-kontes dan juga setelah kontes atau persiapan sebelum kontes. Kemarin saya juga pernah ikut sih, tapi karena saya pemula, saya ikut di meet up karena saya nggak tahu di kelas mana yang harus saya ikuti. Jadi saya ikut yang meet up. Jadi di sana kita bisa tahu motor kita itu masuk di mana. Nanti kalau kedepannya kita bisa tahu memilih kelas yang akan kita ikuti. Oke, mohon maaf ya, ini videonya agak lama kita upload karena saya ada kesibukan ya di dunia nyata. Jadi di dunia maya ini agak direm dikit dulu. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita akan langsung saja undang owner dari motor ini. Ya, oke teman-teman, kita sudah berada sama owner dari motor ini ya. Kita akan langsung tanya-tanya. Jadi kalau kalian yang sudah subscribe dari awal, pasti kalian tahu Bliago Seca ini ya. Dulu beliau juga pernah kita review motornya, yaitu C70 yang warna biru. Sekarang kita akan review juga yang warna biru nih, kebetulan teman-teman. Jadi motornya ini kita akan langsung saja ya tanya, karena saya belum pernah juga mereview motor-motor yang laki kayak gini ya, herek-herek gitu. Oke, Bli, ini motor apa nih, Bli? Pertama itulah bisa dijelaskan. Basic motor ini sih GL100 ya. Tahun 79. Mesinnya pakai mesin Mega Pro Mono. Yang motor yang sering dipakai petugas PLN kalau nggak salah. PLN, oke. Cuma fungsionalnya kenapa saya ganti mesin, yang tas kalau tahun 79 pasti udah nggak akan mumpuni kita pakai kemana-mana. Okay. Surat-suratnya masih pakai GL100 juga. Jadi akur semua suratnya, dia aman. Motor ya, terakhir ini sudah pernah ke Blitar. Oh, ke Blitar, jalan. Sebelum kontes sudah kontes? Sebelum kontes. Oke, okay. Itu ya teman-teman ya. Jadi sebelum kontes biasanya kalau kita tanya-tanya kontes dulu ya, nanti kita akan tanya-tanya partnya. Oke, Bli, kalau sebelum kontes itu persiapannya apa aja sih, Bli? Kalau kontes yang jelas kita pasti persiapin dulu unit kita dulu ya. Pertama itu kita mau ikutin kelas mana. Kalau karena kontes itu kan kalau motor kayak CB, GL100 pasti akan lebih larinya itu adalah ke classic fashion. Saya masuk juga ke modif, CB modif bisa juga. Oh gitu. Kalau mau rubah catnya yang pakai kayak bunglon yang ngetren sekarang itu bisa ya, masuk ke killer pin. Oh gitu. Oh berarti banyak kelas yang bisa banyak kelas kita bisa asal kita sesuaikan ikut regulasi. Gitu. Oh gitu. Terus kemarin belinya ini ikut di kelas apa? Kemarin kebetulan pas acara boom panitianya itu ada kelas bebek, metik, sport, modif, spesial RCB. Nah, oh, jadi gitu. Kemarin syarat itu minimal pakai 4 RCB 3. Oh, tapi ya, soalnya harus wajib RCB. Nah, kebetulan ini banyak semuanya ya, RCB, ya udah saya ikutkan aja. Ya. Gitu. Oh, ya lumayan okay sih. Kemarin saingannya juga lumayan berat. Oh, gitu, karena ya, yang dilawan itu adalah ada CB dari Pulau Seberang ya, yang sudah full ukir-ukiran, yang dapat juara satunya. Oh ya, kemarin dapat juara berapa? Ini dapat juara 3. Oh. Ya lumayan lah, lumayan, di regulasi. Saingannya banyak ya, nggak di CB saja ya, Bli, ya kemarin. Kemarin ya, itu saingannya nyampur. Kita saingan itu ya, sama CB, sama King, sama Ninja, sama Matic juga ada, ya. Handmax juga saya lawan. Oh, gitu. Oh, kemarin ada itu juga ya. Kemarin berarti, jadi berarti nggak saingannya nggak kecil ya, berarti skalanya udah besar ya. Skalanya besar. Karena oh, gitu. Yang jelas karena udah multi apa namanya, bebek ada, metik ada ya. Istilahnya open, open ya, class ya, ya betul. Ya. Jadi kemarin ya syukur ini emang kita emang udah persiapkan dari jauh-jauh dari awal sih. Oh gitu. Kurang persiapannya lebih, berapa lama sih, Bli? Saya sebulan kemarin. Oh, sebulan. Sebulan. Oh. Kita lebih fokus ke auto detailing sih kemarin. Oh, jadi detailingnya sebulan sebelumnya. Betul. Terus kalau rakitnya kalau motor ini kurang lebih tak rakit 6 bulan. Oh, 6 bulanan ya. Jadi 6 bulan jadi, cuma umpulan partnya ya sekitar 6 bulan juga. 6 bulan ya. Kebetulan. Ya, saya lihat juga partnya aneh-aneh nih. Ya. Yeah. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, bagi kalian yang ingin ya sekedar hobi ya. Siapa tahu kalian tuh ingin coba ikut kontes ya. Kita akan langsung masuk ke sesi tanya-tanya part. Oke, Bli, untuk di ban
Pakai apa nih beli? Bannya pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Oke, ukuran berapa sama depan belakang? Depan sama depan belakang 90-80 seperti kita di zaman di motor itulah ya. Biasanya. Tapi yang ini diganti ukuran velgnya ya? Velgnya saya rubah yang besar. Oh, ini yang depan berapa? Depan 185x17, belakang 215x17. Untuk velgnya pakai velg apa nih beli? Velg pakai velg RCB. RCB. Tromolnya isi bolong-bolong gitu. Ini tromolnya depan pakai SS2. Ini apa kalau nggak salah ini motor kalau di Indonesia Pos 1 ZR. Oh, kalau ya? Di Thailand ini namanya SS2. Oh, ini dimodif lagi gini. Enggak, emang aslinya seperti itu. Oh, sudah asli lubang-lubang. Sudah lubang-lubang. Oh, gitu ya. Baru tahu guys, ya maklum pemula ini. Terus di bagian tromol belakang nih, beli. Sama juga SS2 depan, oh, cuma ya, di custom biar jadi bisa pasang di belakang. Oh iya ya ya, pantas kecil saya lihat tuh. Oke, kemudian di bagian ini beli. Oh, ini ada ininya ya, plandesnya? Ya, karena saya tambahkan plandes, ini piringan biar sama kaliper biar agak keluar dia. Oh. Kalau nggak pakai plandes, cakram terlalu ke dalam kalipernya. Oh, udah kalipernya natap sama rojinya ya. Tetap natap sih enggak, cuma kurang asik dilihat dari depan. Oh jadi iya, antara bottom terlalu sama velg ya, itu ada tengah-tengah yang ganjal indah kalipernya. Oh gitu. Makanya saya pakai plandes. Siap siap siap. Oke, di bagian ini piringan cakram di depan. Disc RCB yang floating. Oh ya, floating buaya. Ukuran berapa nih tinggi ya? 267. Oh. Oh ya, seperti yang beli bilang tuh aneh-aneh ya kalau Serbia. Iya, betul RCB itu. RCB itu ya. Oke ya. Di bagian nih bottom depan nih. Bottom ini punyanya Ninja RR. Ninja RR PNP beli di CB apa enggak? Kalau panjangnya sih PNP, tetap kita rubah di sini. Oh, di gininya. As ke rangka apa nama konesnya? Iya. Itu kita rubah lagi. Oh, berarti di sana ada rubahan lah. Sana ya, ada rubahan. Okay. Tapi ini sekarang udah banyak sih yang jual udah PNP. Yang PNP ya. Oke. Ini kaliper depan RCB S1 ya. Berapa ini? 2 piston. 2 piston ya. Oke, kemudian kita bagian di selang rem depan belakang nih. TDR sementara nanti rencananya. Panjangnya berapa beli yang 90. Depan? Belakang? Belakang 60. 60 ya. Untuk oh, ya, yang ininya juga sama ya kaliper belakang ya. Kaliper belakang juga sama ya, RCB. Di sini hampir semuanya full part RCB. Ya. Bisa tinggal selang aja lagi dikit. Oke. Ini apa namanya stabilizer shockbreaker ya? Iya, stabilizer shockbreaker itu pakai RCB juga. Oh, ini RCB ya. Berapaan yang ini beli? Bagus soalnya saya lihatnya. Kemarin beli 450. 450 ya. Ini aja ini. Satu ya, set. Ini set. Ya. Oh, lumayan harganya. Part motor laki itu emang sedikit. Bukan sedikit, biasanya sih double ya. Double dari motor bebek. Dari motor bebek. Untuk di sayap depan apa? Pake Ninja RR. Ninja RR ya. Oh ya, bisa. Landasan kok lain gitu. Oke ya, lebih menarik ya beli ya. Pegangan lampu beli. Bracket lampu pakai CNC, mereknya MOS, ukuran AS33, sudah banyak sih di aftermarket. Oh, berarti ininya AS33 ya? Iya. Oh, ada yang beda beli ya? Yang kecil ada apa yang besar? Biasanya kalau motor kayak gini, biasa pakai 31 punya Tiger, punyanya Mega Pro bisa, ada pakai 33, nanti proyek motor saya lagi satunya pakai AS37. Apa, seperti Bison? Bison 41, ini di bawahnya. Oh, bawahnya Bison, tapi di atasnya ini. Di atasnya Ninja. Oh, itu kalau salah nih nyampak tak yang punya. Oh ya. Oke, ya. Untuk damaker apa beli nih pakai? Damaker merek yang 16 titik ini 5,7 in mereknya kemarin. Oh, ukurannya 5,37 in ya. Oh, Black Pearl tuh. Iya. Setahu saya nih ya, teman-teman ya. Kalau yang di C70 ya, karena saya tuh lebih tahu ke C70, jadi saya akan coba jelaskan di damaker C70 ya. Yang pertama itu damaker, itu ada damaker yang murah tuh yang 100 ribuan, ada kayak kipas pendinginnya itu dari aluminium tapi dia tipis, yang ada ringnya itu ada. Terus yang kedua itu ada biasanya dipakai di side Harley, itu bedanya itu yang side Harley itu memang lebih bagus ya, DOT sih dia, ada lisensi DOT sama SAE nya itu belakangnya itu ada kayak pegangan bracket side lamp kayak gitu ya teman-teman ya. Itu nggak ada mereknya, emang di gininya di cover nggak ada. Yang kedua, yang ketiga ada yang 4,
5 inch itu ada namanya Gorilla. Itu Gorilla itu udah lumrah ya. Itu model-modelnya yang tadi side Harley-nya itu sama Gorilla itu sama. Ada lagi satu Blackbird. Itu sama juga ya. Kayak Gorilla itu mirip hampir pokoknya mirip sekali nih. Yang dua ini ya, tapi yang lebih mahal sih kalau dari segi kecerahan tuh sama saja ya. Kalau yang hard side Harley-nya tuh agak sedikit warna biru dia. Kalau yang Blackbird ini sama Gorillanya sama, tapi kalau Blackbird tuh lebih mahal dia, dikit sekitar lagi 30-50 ribuan. Terus yang terakhir itu yang seperti yang saya pakai itu mereknya Twistick. Jadi itu yang harganya sekitar 350 atau 360-an lah teman-teman ya. Itu bisnis daymaker. Jadi daymaker tuh banyak jenis. Jadi kalau kalian mau milih, cek aja referensi dulu ya dari teman yang udah pakai gitu. Maaf ya, jadi saya nyela sedikit tentang penjelasan daymaker, mumpung ingat saya ini ada daymakernya. Maaf beli ya. Oke, kita akan lanjut naik lagi beli ini di bagian speedometer. Speedometer pakai punyanya CBR 500. CBR 500. Itu udah sama ininya beli satu set beli ya? Sudah, itu satu set. Oh, jadi beli ininya udah sama dalamnya ya? Sudah. Oke, kita akan lanjut naik ke stang. Stang ini pakai DDF yang tipe medium. DDF. Oh, ada yang low, ada yang medium, low, ada yang medium, ada yang high. Kalau low-nya itu bedanya medium sama high itu apa? Di mana? Di posisi ini. Yang lain ini lebih turun nanti di sini. Oh, kalau low-nya itu ininya lebih turun. Lekukan di sininya lebih rendah dia. Oh, gitu. Kalau yang medium menengah, kalau yang high enggak tinggi. Kalau yang suka racing pasti dia pakai yang low. Oh gitu. Oh ya, enggak biar. Iya, cuma kalau untuk riding position-nya ini. Kalau untuk bikin sakit pinggang. Itu mending medium lah. Iya, iya. Oh, berarti ini motornya bisa pakai touring siap, kontes siap. Wih, mantap. Kalau yang ini yang susah ya sebenarnya ya. Kontes iya, touring ya itu yang susah. Kalau yang kontes aja lebih gampang sih ya konsepnya ya. Karena kita enggak mikir safety-nya enggak terlalu. Bisa daily use juga, touring juga bisa, kontes juga bisa. Iya, ya. Oke, ini bagian stabilizer. Stabilizer RCB yang 16 klik. 16 klik ya. Oh, yang tipe pendek dia. Tipe pendek. Oke, jadi taruhnya di bawah nih. Kenapa enggak di atas nih? Kan biasanya tiang lihat tuh ya. Kalau motor cowok kan di atas. Tiang sebenarnya inspirasi sendiri sih maksudnya gitu ya. Biar dalam artian di bawah tuh biar rapet ya, nggak ada celah kosong. Kalau ini seandainya kita lepas nih, kalau di atas sini pasti kosong. Ya sih ya. Makanya mungkin biar motor kelihatannya padat gitu ya. Maksudnya taruh di bawah. Siap. Ya oke, kemudian kita naik lagi di bagian handle set. Handle set itu pakai RCB. RCB. Hand grip juga RCB, enggak spontannya Daytona. Kemudian ininya stabilizer stangnya. Stabilizer stangnya satu set yang sebenarnya stang. Oh, itu dapat? Ya, harganya satu set. Oh, berapa harga stang ini ya beli ya? Kalau satu set itu 300-an. Oh, 300-an ya? Kalau terpisah stang aja bisa 150. Oh gitu ya. Stabilizernya bisa 200. Oh, mahalan stabilizer ya? Iya. Oke, ya baru tahu. Holder kiri. Holder kiri pakai GSX 1000 punya yang OG. Oh, mantas bagus ya. Kalau kalian lihat tuh gimana holdernya tuh kayak kokoh gitu ya teman-teman, banyak tombol kayak gitu ya. Keren pokoknya. Oke, di bagian nih saya lihat nih ininya spionnya nih kok gini kayaknya. Bagus ya beli ya, apa nih beli? Spionnya pakai Daytona original. Daytona original. Saya kemarin sih pernah lihat ini berapa. Saya lihat di Daytona kemarin kan di story kan. Takut nanya, tapi takut nanya nanti dengar harganya itu gimana ya. Cuman spion gitu ya. Coba kita tanya nih berapa beli? Spion kemarin beli 500 ribu. Bukan, spion aja 500 ribu. Kalau Daytona tuh ya, tapi emang kualitasnya bagus beli ya. Kualitasnya, emang krum-krumannya juga. Ada harga, ada kualitas seperti itu ya. Udah lumrah seperti itu. Oke, kita akan turun nih ke bell. Bellnya pakai apa? Bellnya pakai bell GL100. GL100. Dengar suaranya. Jadi nggak ada. Oke, udah. Oke, itu oil cooler.
Oil cooler ini EPU yang saya belikan covernya. Oh iya iya. Projectnya adalah di sini. Kalau oh iya ya. Kan kita tinggal belikan beli adaptornya itu. Aja. Kalau untuk motor lagi ya kita harus ngasem lagi, kita rubah jalur pompa oli, kita ngecor crankcase. Oh ya, kemarin ya pagi teman-teman yang nanya, nanti saya akan bikin video shortnya untuk ininya, nanti saya akan taruh di TikTok. Bagi kalian yang belum follow TikTok Moto Dekil, jadi kalian bisa follow. Jadi ini contoh pemasangan oil cooler di motor Mega Pro ini ya, mesinnya ya di Mega Pro. Jadi seperti ini ya teman-teman, jadi cor ulang seperti itu. Lebih lengkapnya tanya beli Ghost, kalau kalian mau buat bisa beli Ghost ya, dikasih info di mana buatnya. Khusus untuk domisili dan pasar juga Kudus Selatan juga bisa ya, jadi dekat. Oke. Okay, di bagian ini yang merah itu aftermarket apa modifan? Itu modifan custom. Oh, itu aslinya. Dinamo starternya Mega Pro, cuma saya custom karena kemarin pas ada kelas RCB ya udah saya buat aja. Oh gitu. Karena tukang custom ini juga tak buat custom. Oh, udah gitu. Silakan. Ah, mantap. Oke, kemudian ininya apa namanya? Pijakan kaki belakang kayak ini apa? Ini punya PR Cross. Oh, ini kickstarternya ya. Pijakan kaki belakang stepnya. Ini punya Supra 125. Oh, di custom pasti ya, beliau. Lubangnya sama ya, beliau? Tempatnya sama sih, naruh di sini, cuma kita ngerubah di sini aja nanti. Oh, bawahnya, bikin pegangan lagi? Cuma ngebes, kita nurun tempat as yang di sini aja. Oh, as yang dirangka. Kita nambah di situ aja. Untuk gini, pejalan kakinya, ininya? Yang ini step depan. Yang aslinya MP Mono. Apa? MP Mono? Iya, Mega Pro Mono. Oh, emang mesinnya? Emang satu mesin. Terus pijakan nih remnya juga. Ini pakai model yang Crystal Tune tapi mereknya Wellproof ini. Ini PNP di mesin motor ini apa secara ada perubahan lagi? Basically kalau dibilang PNP sih enggak ya. Gitu. Pasti selalu akan ada perubahan kok. Oh gitu. Enggak akan, kalau untuk main motor kayak gini PNP-nya PR-nya banyak. Oh gitu. Enggak bisa langsung kayak motor bebek kita deblak-deblak itu bisa jadi. Kalau ini pasti ada penyesuaian lagi. Dibilang mungkin yang penjualnya PNP gitu bilang. Tapi pasti ngerubah. Ini yang jelas semuanya ngerubah. Apalagi saya buat kan double cakram. Jadi kita buat ulang. Siap. Oke, di bagian knalpot pakai apa nih, Bleh? Knalpot saya pakai Ernen. Ernen ya, punyanya emang Mega Pro. Untuk motor cowok ini kemarin punya temen nih, nggak kepake, saya bayar, jadi saya buat leheran baru aja. Oh, karena ini dari sininya kayaknya baru leherannya. Iya, betul. Ini masih yang lama ini. Oh, iya. Oke. Kita akan dengar suaranya. Jadi suaranya seperti ini. Jangan aja digeber enggak apa-apa. Kita nggak geber ya karena ini apa namanya di gedung, jadi nggak ada. Itu suara biasa kayak mobil ya, mobil. Oke, udah. Kemudian gear rantai set beli. Gear belakang pakai TK. Ukurannya berapa kecil kayaknya itu? 35. Kontes kecil. Belakang 35, depan 15, rantainya 415, triple S. Oh, ya, 15 depan ya? Oh, berarti torsi main torsi berarti. Ya, karena ini kan motornya jauh. Jauh. Bypass gas. Bypass. Cat sekarang. Cat ini warnanya ngambil dari warna R25. Oh, Yamaha biru R25. Ya. Cuma saya tambahin grafis di sini sama di sini. Karena mengikuti regulasi kontes kemarin makanya. Oh, gitu. Nah, buat terapi sedikit. Oke, ya ini lagi satu beli ini dongkraknya. Dongkrak samping. Ya. Dongkrak samping pakai RCB. RCB berarti hampir full beli ya. Hampir full, sih cuma kurang selang rimnya aja sih. Kemarin udah mesen cuma belum lengkap, ya. Baru dapat belakangnya saja. Depannya masih kosong. Karena emang udah agak langka sekarang pakai RCB. Oh gitu ya. Agak susah ya. Oke. Untuk lampu belakang emang lampu belakang ini punya GL1 tapi yang customan, yang customan lagi yang aftermarket lah. Wallham apa udah LED? LED. Oh, udah LED. Oh ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian mesin-mesin teman-teman ya. Jadi ini ya hal yang biasanya paling menarik. Oke, untuk di mesin apa aja di rubahan beli?
Kalau mesin ini nggak begitu banyak ya, cuma karena ini kemarin beli mesin juga bahan kok, 3 juta saya beli mesin. Keadaan udah entah berantah bagus, dan yang jelas nggak bagus lah. Kemarin saya bongkar, saya servis bandul, ini udah ganti bandul BRT yang punya CRF, udah serukan juga kok, sekitar 62 langkahnya. Terus blok pop biasa, customan juga, noken pakai WRD, di custom lagi, klep standar. Oh. Kompas kopling standar juga. Karburator? Karburator pakai UMA PE28. UMA CDI? CDI pakai WRD yang dual band. Dual band. Terus coilnya? Coilnya pakai standar Megapuk. Oh, ini pakai ada akinya beli ya? Pakai aki. Di mana akinya? Kok enggak ada? Di bawah belakang ini. Wah, saya kira di sini ya. Oh, itu akinya di bawah deh ya. Yang room ini. Oh, aki apa tuh kecil ya? Ini pakai aki 6 ampere mereknya itu Motobat. Oh, Motobat. 6 ampere. Berapa kecilnya beli? Ini ukuran akinya itu seukuran aki Vario Scoopy yang baru. Oh, lebih kecil daripada Vario? Enggak, seukurannya segitu. Segitu ya. Kita nyocokin untuk seukuran tempat akinya. Saya kira akinya tadi di sini ya, teman-teman ya. Tadi saya lihat-lihat ini enggak ada. Jadi ini emang harusnya filter di sana beli ya. Harusnya filter. Oh ya. Kalau aslinya motor yang tahun aslinya ya filter ya. Filter ya. Cuma karena kita mainnya custom kan zaman ya. sudah berubah. Oke, itu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video Motor Dekil berikutnya. Bye bye.